Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadiqul wadil amin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun al hadirun wal hadirat, jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang dari pagi tadi sudah mendengarkan tausiah dari Ustaz Syafiq Reza Basalamah. Ibarat orang menabang tabu, lah beliau cancang tabu itu dari pangka sampai ke ujung. Nan namonyo tabu, pasti manih di pangka amba ke ujung. Zuhur ku ambo sambuang lo limo baleh mini, lo tah tau juang tabu tu tibo di ambo. Itulah hambanya le. Tapi walaupun manih tabu di pangka, amba tabu kau juang. Kalau tabu ka di pakambang, pangkanya nan ditanam atau juangnya. Mana biasa Ustaz? Ujuangnya. Kok lah hamba ujuang tabu kita ulang menanam balik? Kok namuah kita menanam di tanah hitam kapanehan lai bataruak salai daun kajadi sulu adinan kalam? Rajin kita menanam ujuang tabu, insya Allah menjadi pangka tabu ujuangnya. Yang akan jadi dasar tausiah kita 15 menit ke depan, surat nomor 23 ayat 99 dan ayat 100. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Hingga apabila datang malaikat maut kepada salah seorang kafir, maka dia mohon kepada Tuhan, kembalikan saya ke tempat semula. Untuk apa engkau kembali? La'alli a'malu salihan. Aku akan kembali melakukan amal-amal saleh yang dahulunya ketika saya hidup saya lupa melaksanakannya, atau saya durhaka kepada engkau Tuhan. Taraktu, apa saja yang tertinggal dari amal itu? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya kata-katamu itu hanya untuk pemanis mulutmu saja. Wa min waraihim barzakhun. Di depanmu telah disiapkan kubur. Engkau di sana itu ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Kaum muslimin yang terhormat, hari berbangkit terjadi setelah hari kiamat. Hari akan kiamat ditiup terompet oleh malaikat Israfil. Gunung bertaburan seperti bulu diterbangkan angin. Dalam surat Al-Hajj, orang-orang hamil menyusui, gugur kandungannya, dibuang anaknya. Secara umum diterangkan, wataran nasa sukara. Manusia ketika itu seperti mabuk. Wa mahum bisukara, akan tetapi mereka itu tidak mabuk.
Walakinallaha azaballah syadid, sesungguhnya azab Allah yang bersangatan. Kaum muslimin, setelah itu terjadi, kemudian berbunyi trompet yang kedua, maka orang di dalam kubur semuanya dibangkitkan. Sampai sekarang yang paling lama di dalam kubur itu adalah anak Nabi Adam, namanya Habil. Dia dibunuh oleh kakak kandungnya sendiri, Habil. Untung saja dia itu mati husnul khatimah, karena dia orang yang taat kepada Allah. Ketika disuruh berkorban, korbannya diberikannya pada jalan Allah. Fatuqubbila min ahadihima, korban yang salah satu ini diterima, yaitunya korban Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, tidak diterima korban yang satu, yaitunya korban Kabil. Maka Kabil ini timbul hasad di dalam dirinya, dibunuhlah adiknya. Jadi Habil itu mati syahid, maka dia aman di dalam kubur itu. Setelah kita masuk kubur, apakah orang-orang kafir saja yang ditanya? Tidak. Seluruh kita ini ditanya. Karena manusia baik kafir maupun muslim berpotensi berbuat maksiat. Kenapa begitu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan Allah sifat buruk fujur ke dalam diri manusia itu, dan sifat baik yaitunya sifat takwa. Maka kita orang muslim ini juga akan ditanya nanti di barzah atau kubur. Kapan masuk kubur itu tidak tahu kita. Bisa 2 bulan lagi, bisa 1 tahun lagi, bisa 2 tahun lagi, bisa sudah mengaji kau panjang meninggal. Tidak tahu kita. Tapi yang pasti kita masih harus yakin, seyakin-yakinnya semua kita itu akan masuk kubur. Siap atau tidak siap kita masuk ke sana. Kaum muslimin, setelah kita berada di kubur itu, didatangi oleh malaikat mungkar nangkir. Para jemaah, maka kubur adalah sesuatu tempat yang sangat dirahasiakan oleh Allah. Kalau secara lahir, Pak, kubur itu sudah digali 2 meter panjangnya, 1 meter lebarnya. Kenapa seluas itu dibuat? Karena ada orang yang akan masuk ke dalam itu, 3 orang, untuk memasukkan mayat ke lahat. Yang mayat dimasukkan ke lahat itu sangat kecil tempatnya. Dibatas pula dengan papan, kemudian ditimbun. Tapi bagi orang yang lepas dari azab kubur, meninggalnya husnul khatimah, ketika dia menjawab pertanyaan malaikat mungkar nangkir, lancar semuanya, maka kubur yang kita lihat sempit secara lahir, tapi secara batin lapang. Nabi mengatakan, dibukakan pintu, nampak dari lahatnya itu bagaimana indahnya sorga. Jadi kalau rumah masa yang akan datang itu bernama kubur, itulah seharusnya yang kita ciptakan sebaik-baik rumah. Bagaimana caranya? Ya, kita lakukan amal-amal terbaik untuk sebelum datang ke sana. Itu yang akan kita lakukan. Sebab manusia, kalau kita teliti ayat tadi, Pak, manusia ini aneh. Ketika akan ditiupkan roh, dia patuh kepada Allah. Ketika diberi fasilitas hidup di dunia ini, manusia sebagian besar menantang Allah. Kutiko biang katabu gantiang kaputui, rantak penyudai tanun, kilek penyudai hujan, angok kekeluar dari badan, nyo minta ditunda kematian. Kan aneh manusia. Ya kan? Itulah manusia. Kebanyakan seperti itu. Banyak ayatnya yang mengatakan.
wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhih wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilam ma tashkurun. Ini penekanannya. Dimulai kejadian manusia itu dari tanah, kemudian air yang memancar, kemudian disempurnakan kejadiannya, kemudian ditiupkan roh ke tubuhnya sehingga dia bisa melihat, bisa mendengar, dan hatinya bisa mengingat. Qalilam ma tashkurun. Tapi sakete bana manusia itu nambah syukur. Maka manusia ini sebagian besar masuk neraka. Apa referensinya? Surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan kami penuhkan neraka jahannam itu dengan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mau memahamkan apa yang kami sampaikan. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak memandang kebenaran. Yang dilihatnya yang salah-salah. Yang dikerjakannya itu. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak mendengarkan peraturan kami. Ulaika kal an'am. Mereka itu kayak hewan. Balhum adal. Bahkan lebih sesat dari hewan. Wa ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang yang lalai. Na'udzubillah min zalik. Setelah terbaring di dalam kubur, Rasulullah mengatakan dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'tur rajulu fi qabrihi, seseorang yang telah terbaring di kubur, idza utiya min qibali ra'sihi, didatangi oleh malaikat di kepalanya, dafa'athu tilawatul Quran. Malaikat tidak mampu mengazabnya dari kepala itu. Kenapa? Orang ini selalu berteman dengan Al-Quran. Tidak ada harinya tanpa baca Quran. Sudah salat subuh, baca Quran. Sudah salat zuhur, baca Quran. Dan kemudian dia berusaha menghafalnya. Kok nyampang buto awak tiba-tiba, Pak? Tidak bisa matau, kau melihat. Kan ulama banyak seki ulo gini. Saki ulo tu nanyo sarangnya ginjal, jantung, kau ndak stroke, kau ndak mato. Kalau kita buta tiba-tiba, ayat yang telah kita hafal bisa kita ulang-ulang. Kalau kita di jalan bawa motor, bawa mobil, jalan seluas itu juga kendaraan banyak. Maka sumpek kita berkomunikasi dengan Allah dengan membaca Al-Quran, hati kita akan lapang. Kemudian Al-Quran itu obat. Ma huwa syifa'u wa rahmah lil mu'minin. Ada orang pak lah kurui badannya, ndak ado dagingnya, lala dirawat sedia nak, dia teka suwe, ndak pandai mangalai. Tapi tiok datang kawannya, nyondak lupa je kawan. Sianu ya, sianu ya. Padahal tubuhnya sudah habis. Tinggal kulit pembalut tulang. Tapi ingatannya tidak hilang. Kenapa? Karena dia rajin baca Al-Quran. Jangan membaca Quran jo barabui pagi lain, baca Quran. Kemudian pak, Al-Quran tu mempalambe awak pikun. Ado tando-tando orang pikun tu ustaz, ado. Pamaleh mandi. Kalau Allah adonan maleh mandi, dia mudo nanyo tu ndak lama pikun. Nyolap-lap sebadan itu setiap hari, tidak ada yang siram, nyolap iya. Nah, pikul itu. Kemudian dia gagal mengazab dari kepala, idza utiya min qibali yadaihi. Dia datang untuk mengazab dari dua tangan. Dafa'ahu sadaqah. Maka dia dibela oleh sadaqah. Jadi jika lo jalan kotak-kotak sedekah tu, jom pura-pura lalu kotak tu lalu isi. Kalau di musajik kau mau cari lah diletakkan di luar.
Dia melengah-lengah seisi. Apakah dibela dek sedekah pak tu nanti di dalam kubur? Kutiko kadiazab dari tangan. Iya kan? Jadi jangan tak bersedekah setiap hari ini semampu kita. Balasannya tak tanggung-tanggung 700 kali lipat. Baca surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nan satangkai 100 biji, 7 tangkai 700. 700 kali 1000? 700,000, 1000 sedisi kok tak doba. 700,000 balasan pitihnya tu kapak tarimo selama apa hidup tanpa bapak sadari waktunya. Kalau 2,000 1,400,000. Kalau 5,000 3,500,000. Kalau 10,000 7,000,000. Begitu terus ke atas balasan. Rajin-rajinlah masyarakat darui. Nyobela awak di dalam kubur kutiko tangan kadi azab. Ndak bisa nyusinan mazab. Iza utia min qibali rijlaihi. Maka dia datang kepada dua kaki. Dafa'ahul masiyu ilal masajid. Kaki ini selalu melangkah salat berjamaah. Wajib ke masjid. Orang laki-laki salat berjamaah di masjid, salat fardu ko wajib pak. Apa alasannya? Al-Quran. Warka'u ma'ar raki'in. Itu jamak. Rukuklah kamu beserta orang yang rukuk. Itu tidak sendirian. Kalau apa-apa salat wajib di rumah, diagih galah laki-laki salehah. Lemu ada gigi galah laki-laki salehah. Yang salehah itu perempuan. Maka salat wajib laksanakanlah berjamaah. Kita akan dibela oleh kaki yang selalu melangkah salat berjamaah ke masjid itu. Akhirnya terbebaslah kita dari azab kubur. Tidak ada penyesalan kita seperti orang kafir tadi. Tidak minta kembali lagi hidup ke dunia. Mudah-mudahan jamaah yang datang pada hari ini selalu membaca Quran, rajin membayarkan sedekah dan salat berjamaah, terus datang ke rumah Allah. Semoga kita terlepas dari azab kubur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.